wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Resep Tradisional. Kali ini saya akan memasak ayam cabai hijau. Ini ada ayamnya teman-teman yang sudah saya untuk terlebih dahulu. Ada setengah kilo ayam cabai hijau, gula dan garam, masak kecap ayam, bawang merah, bawang putih, dan tomat ya teman-teman. Ini bahan-bahannya. Langkah pertama, kita iris dulu bawang merahnya ya. Bawang merahnya untuk bawang gorengnya nanti. Tiga siung bawang merah aja ya. Lalu blender cabenya ya teman-teman. Sepertinya cabenya udah mulai halus. Kita matikan terlebih dahulu ya blendernya. Ini cabenya udah selesai di blender. Selanjutnya kita goreng ayamnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kita goreng ayamnya dulu ya teman-teman. Kemudian kita balik ya teman-teman ayamnya. Setelah kita balik, tunggu sekitar 1 menit atau 2 menit ya. Udah garing baru kita angkat. Sepertinya ayamnya mudah mulai garing, kita angkat ya teman-teman. Ayamnya udah diangkat. Kemudian kita goreng bawangnya dulu ya teman-teman. Setelah bawangnya garing, baru kita masukkan cabai hijaunya. Kita tunggu bawangnya garing dulu dan harum ya teman-teman. Ini bawangnya udah mulai garing, kita masukkan cabenya ya, cabai hijau yang sudah kita blender tadi.
kita aduk sampai rata. Kita kasih penyedap 1 butir ayam. Lalu kita kasih gula dan garam. Kita aduk rata lagi. Kita tunggu matang ya. Kita cicip dulu rasanya gimana, sesuai selera kita ya. Sepertinya cabai hijau udah mulai mateng nih teman-teman. Kita tunggu sekitar berapa detik lagi ya. Kita masukkan ayamnya ya, yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk hingga rata. Sampai tercampur dengan rata ya teman-teman. Cabai hijaunya udah selesai. Kita angkat ya. Sambal cabai ayam cabai hijaunya udah jadi teman-teman. Mudah dan praktis kan? Silakan coba di rumah ya. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.